banget itu. Hai guys, kita akan bikin dry ice eksperimen, bikin bubble besar. Ini ada dry ice-nya, udah kau cukup siapin, dan juga siapin juga air hangat. Kita coba ya langsung ya. Ini ada bubble di sebelah sini. Ini pakai sabun cuci piring aja. Siap. Dan wah. Sekarang mari kita buat bubble-nya. Kita ambil kain di sini, lalu kita tutupin dari depan pelan-pelan. Wah, besar. Wah, ini ada bubble juga dikit. Keren banget. Nice. Subscribe video ini. Kali ini Kau Cu pengen ngajarin bikin balon pedang. Pastikan kalian siapin balonnya dan tiup balonnya sampai seperti ini. Sisain tiga seperti ini. Oke, mari kita mulai. Pertama, buat satu bulatan seperti ini. Oke, lalu buat yang lebih panjang, kira-kira seperti ini. Lalu putar. Ah, nice. Lalu kita buat bola-bola kecil. Satu, dua, tiga, dan empat. Hah, selanjutnya tinggal masukin ke dalam sini. Masuk. Dan cara jadi deh pedangnya. Komentar pingin balon apa lagi ya selanjutnya. Lain pakai pewarna ungu, kira-kira berubah warna jadi ungu nggak ya? Guys, kali ini kita mau buat lagi dry ice eksperimen, dan kali ini Kau Cu pengen tahu kalau dry ice kita kasih pewarna, kira-kira asapnya berubah nggak jadi warnanya? Dan kali ini Kau Cu punya warna ungu, ya. Ini dry ice-nya, mari kita coba langsung ya. Ini air hangatnya kita tuang. 3, 2, 1. Dan kita cobain pakai pewarna ungu, kira-kira berubah warna jadi ungu nggak ya? Wah, nggak ada perubahan apa-apa guys. Ternyata asapnya tetap putih ya. Coba tambahin lagi. Wah, ternyata asapnya tetap putih. Dia cuma warnanya doang yang airnya doang yang berubah warna kalau dilihat di dalamnya. Wah, bye bye. Like video ini ya guys. Hai teman-teman, kali ini Kau Cu pengen kenalin teman Kau Cu. Namanya Doni, kita panggil ya. Doni, sini. Aduh, Doni agak nakal teman-teman. Doni. Ini dia Doni temannya Kau Cu teman-teman. Doni jangan nakal. Jangan nakal Doni. Udah. Ini makanan buat Doni. Enggak apa-apa. Teman-teman baik kok Doni. Say hello sama Doni teman-teman. Aduh, Doni nakal banget ya. Bye-bye. Hai teman-teman, saya Kau Cu dan kali ini kita mau bikin balon pistol. Nah, pastikan seperti ini, lalu siapkan juga jangan lupa balonnya 3 ruas jari. Dan kita mulai. Pertama, buat bulatan kecil seperti ini, like-nya seperti pedang. Lalu putar seperti ini, hop. Lalu ambil satu sedikit, ini agak jarak. Lalu putar lagi, hop. Lalu buat bulatan kecil. Satu, dua, dan tiga. Tinggal masukin yang ini ke sini. Hop. Masukin. Dan bam, jadi deh pistol. Gimana? Tadadada. Komentar ya, kalian mau dibikinin balon apa lagi? Bye-bye. Katanya kalau misalkan dry ice kena logam atau koin, dia bisa teriak. Wah, seru banget ya. Ini ada dry ice-nya di sini. Kau Cu taruh sini deh. Kita ambil yang agak besar. Wah, ini dia dry ice-nya. Cuman hati-hati ya teman-teman ya. Kalau dry ice ini harus dipegangnya dengan sarung tangan. Makanya Kau Cu juga pakainya kayak gini. Dan kita langsung aja. Ini kita taruh sini dan dengerin. Oh, ini biar kedengeran teman-teman. Dia teriak.
Jadi kalau kita biarin kayak gini, wah. Itu pakai koin 1000, kalau pakai koin 500 gimana ya? Wah, ternyata. Dan kalau kita duin, wah, dia bisa menari, guys, ternyata. Wah, keren banget ya. Wih. Subscribe video ini kalau kalian suka ya.